Halo guys, selamat sore guys. Kita lagi kontrol tanaman terong guys. Ini terong latanza guys. Nah, di tang si duren. Di tanaman terong ini guys, di bawah ye dipelihara dua sepingan guys. Nih ditanam di tengah, kurang lebih di jarak dua jengkal ya, dua jengkal. Ini guys, untuk anjarannya seperti ini guys. Ini anjarannya disilang lebar seperti ini. Dan ini apa namanya, kentengannya guys. Nah seperti ini. Ini untuk penghematan lanjaran guys. Anjir. Seperti ini. Ini musa bekas ini ya. Ya. Ini nanti untuk lubang pupuk susulan di sini guys, sampingnya guys, kiri kanan. Jadi lubang 5, mata 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini yang sekarang penyakit guys. Jadi kalau sini mati kena busuk batang. Jadi yang dipelihara yang ini dua ini. Itu aja guys, info tani.